Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tips jual barang Perfect World Mobile. Caranya adalah dan tipsnya adalah ya, kita clickbait. Clickbait. Lalu kita pilih di sini. Biasanya yang kita dapat jual itu yang dropan dari Dungeon. Setiap harinya quest itu. Dan ini, nah seperti ini universal unit itu bisa dijual dan mendapatkan koin naga ini nih kan. Nah, setelah itu kita klik install sell. Nah, di sini kita bisa jual barang yang hasil dropan Dungeon. Kita pilih ini. Nah, di situ ada 91.471 dan jual barang itu pakai ini koin yang putih naga itu fee-nya itu pembayarannya adalah 45.523. Nah itu tuh hasil penjualan dari ini. Nah kasarnya mah ongkos jualnya gitulah itu kan. Nah di sini juga ada persaingan jualan kan. Nah di sini kan tuh ya banyak harga-harga yang ada yang 183.800, ada yang 107.335, dan di sini banyak juga ada yang 94.000. Nah kita terserah mau jual berapa, tapi saran saya sih tipsnya ini nih adalah ya yang penting kita barang laku aja gitu kan, jangan digede-gedein, cuma dimahalin, itu lama kan. Soalnya setiap hari juga bakal ada daily Dungeon gitu kan. Jadi setiap hari itu pasti Dungeon terus kan. Dari challenge, dari cultivation, nah itu situ banyak bos-bosnya kan. Dapat drop ini kan. Nah, ini drop yang paling mahal. Gitu kan. Kita langsung aja ya kan, klik sell. Ini kalau nggak salah jangka waktu jualan itu 1 minggu atau 7 hari. Nah setelah itu kita bisa jualan lagi kan. Sini kan tuh universal unit, ini universal unit juga dari dropan Dungeon bos. Setiap quest, setiap hari, dari challenge, dari cultivation, itu kan. Lalu kita boleh pilih harga tuh, price-nya tuh mau di apa, dimahalin. Ini kan persaingan dagang tuh kan. Ada yang 27.000, ada yang 28.000, terserah. Tapi saran saya dan tips saya sih, yang penting barang kita laku udah gitu aja kan. Caranya adalah tambah 2 tuh ya kan, jadi 1 ya, tambah 2 bisa tambah. Nah di sini juga setiap barang yang kita jual itu berbeda kan, ada yang ongkos jualannya itu beda, berbeda-beda kan. Di sini ongkos jual barangnya kan 2.518 ya kan. Yang tadi kan itu sampai 45.000 kan, soalnya ini mah barang juga termasuk mahal juga kan ini kan, ya beda-beda intinya mah gitu kan. Dan tipsnya adalah yang penting jual barang kita jual laku aja gitu kan, jangan dimahal-mahalin gitu kan. Nah lalu selanjutnya adalah klik sell ya tuh. Nah di sini kita ada batasannya,
dari jual barang hasil yang kita dapat itu bisa jual barang itu minimalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ada 5. Itu dalam waktu 7 hari atau 1 minggu. Itu kan. Mungkin itu saja. Tapi kita langsung pilih close. Gitu kan. Kurang lebihnya kayak gitu kan. Tip jual barang Perfect World Mobile. Tipsnya adalah yang penting barang kita dijual laku gitu, jangan dimahal-mahalin gitu kan, intinya mah itu ya, kurang lebihnya kayak gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.